Okay. Right. Now, kelas online sejarah bedah bab dan kuasai fakta dan juga sedikit jangkaan bab-bab yang popular bagi silibus tingkatan 4 bab 6 pada malam ini. Right. Semua Cikgu Adi harapkan dah bersedia untuk kita sama-sama positif, kita sama-sama motivasi diri bahawa anda adalah calon-calon SPM 2021 yang akan menduduki peperiksaan pada 5 bulan sahaja lagi insya-Allah. Right? Malam ni ada soalan terus tanya ya, terus tanya banyak. Malam ni adalah bab yang sangat penting yang Cikgu Adi jangkakan akan ada dalam SPM nanti. Okey, jangkaan Cikgu Adis lah. Ya. Okey, now kita masih lagi dalam sejarah tingkatan 4. Okey, now untuk mereka yang baru sahaja bersama dengan Cikgu Adis, right, malam ini merupakan malam minggu yang ketujuh bersama dengan Cikgu Adis, dan sebelum itu kita sudah pun habis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 kita dah habis. So malam ni kita fokus bab 6 iaitu ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Okay, bab 6 ya. Okay, bab 6 ni sangat penting you all. So fokus betul-betul. Alright, now kita teruskan. Right. Tajuk 9 kita dah habis. Bab 1, bab 2 kita dah habis. Dan Cikgu Adi sudah beritahu dah. Salah satu daripada bab ini akan keluar dalam SPM anda. Okay. Kita dah bincang dah minggu lepas. Minggu pertama lagi benda ni. Alright. Sekarang kita berada di tajuk 10. Dan seperti mana yang telah Cikgu Adi maklumkan pada minggu pertama. Daripada 4 bab ini akan ditanya dalam SPM anda, jangkaan Cikgu Adi, sekurang-kurangnya satu soalan. Dan malam ini kita akan membedah bab 6. Okay. Tajuk 11 minggu depan ya, bab 7. Minggu depan bab 7. Okay, stay tune bersama dengan Cikgu Adi korang. Okay, now ini sedikit garis masa ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Right, bermula dengan dari tahun. Okey, apa fokus Cikgu Adis berikan benda-benda macam ni? Fokusnya supaya awak tahu kronologi peristiwa yang berlaku dalam bab 6 ini. Alright. Dari mula-mula sekali, bermula ancaman komunisnya bermula pada tahun 1948 ya. Peristiwa darurat, pengharaman Parti Komunis Malaya, pendaftaran, ini antara inilah. Okey, kemudian tahun 1950 rancangan BRICS oleh British dalam usaha untuk menangani ancaman komunis. Kemudian tahun 1948 penubuhan 49 penubuhan MCA, 1950 rancangan BRICS, ya, 1951 ya puncak kepada kemarahan British dan rakyat di tanah Melayu pada waktu itu ialah pembunuhan Sir Henry Gurney. Right, kemudian 1952 pelaksanaan Perang Saraf. Right, pelaksanaan Perang Saraf. Kemudian penubuhan Parti Perikatan pada tahun 1952. Kemudian 1955 perundingan Baling. Ya, rundingan Baling yang diadakan di Baling Kedah ya, antara pihak komunis dengan pihak Parti Perikatan yang akhirnya gagal. Right, kemudian 1960 darurat ditamatkan. Okey, darurat ditamatkan. Itu adalah kronologi peristiwa ancaman komunis dan peristiwa darurat sehinggalah penamatnya pada 1960. Okey, itu garis. Okey, apa konten yang awak nak belajar pada malam ini? Okey, ada 4 tajuk iaitu bermula dengan kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Kemudian ancaman komunis di negara kita. Kemudian yang ketiga, usaha menangani ancaman komunis. Dan yang keempat ialah kesan zaman darurat terhadap negara kita. So malam ni you all, korang, okay guys, ancaman komunis, tajuk empat ni, ancaman komunis dan persediaan darurat ni, ada tajuk, bab enam ni ada 4 tajuk utama.
Okay. Now, secara detailnya kita tengok macam ni. Ah, Cikgu Adis dah buat detail dia. Okay, ini adalah conclusion keseluruhan ya. Right. Tajuk pertama ialah kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Okay. Di sini awak belajar tentang kemasukan pengaruh komunis dari China, kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia, kemudian penubuhan secara rasmi PKM ataupun Parti Komunis Malaya. Okay, di negara kita lah tu. Okay. Right. Tajuk yang kedua ialah tentang ancaman komunis di negara kita. Okay guys. Tajuk 6.2 ni, tajuk 2 ni sebenarnya adalah tajuk yang sangat popular ya, yang sangat popular ya dalam exam. So kena fokus lebih tajuk ini ya. Dia ada dua subtopik iaitu peristiharan darurat ya dengan memperkenalkan undang-undang darurat. Kemudian tindakan komunis, apa yang komunis buat. Sebenarnya komunis ni dia mencabar British pada waktu itu ya. Dia nak sebenarnya fokus komunis adalah untuk tidak mahu orang penduduk tanah Melayu tu percaya kepada British. Macam tu. Okay. So dia nak orang Melayu, orang Melayu ataupun penduduk tanah Melayu tu tak bergantung harap kepada British. So apa yang dia buat ialah dia lumpuhkan ekonomi, dia rosakkan infrastruktur, dia mengancam keselamatan rakyat dan juga mengancam pasukan keselamatan. Okay, ini adalah antara fokus utama komunis ya yang dilakukan. So apakah usaha-usaha yang British buat untuk menangani ancaman komunis. Okay guys, tajuk yang ketiga ni sangat popular dan sangat panjang. Okay, tajuk yang ketiga ni sangat popular dalam exam. Dia boleh keluar sendiri ataupun bercampur-campur. Okay, apa yang dibuat oleh British pada waktu itu ialah penguatkuasaan undang-undang darurat, pemerkasaan pasukan keselamatan sama ada polis ke, tentera ke, sukarelawan ke. Okey, dia buat pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Ha, ingat ya, kad pengenalan pada peringkat awal digunakan untuk menangani ancaman komunis ni. Maksudnya apabila dia ada roadblock juga dulu, zaman dulu-dulu dia ada roadblock juga nak pergi mana-mana ke, roadblock tahan, kena bagi kad pengenalan. Ha, okey, kena bagi kad pengenalan yang mengatakan bahawa awak sebenarnya adalah rakyat apa, penduduk tanah Melayu yang berada di kampung baru. Okay. Now, kemudian rancangan BRICS iaitu kampung baru. Kampung baru yang ada sekarang ini, ya, contohnya lah salah satu daripadanya ialah merupakan satu rancangan BRICS untuk mengumpulkan semua penduduk Melayu yang tinggal di pinggir-pinggir kampung, pinggir hutan, ya. Kenapa mereka ini dikumpulkan oleh British dalam satu kampung dikenali sebagai kampung baru? Sebabnya ialah kebiasaannya pihak komunis akan pergi ke kampung-kampung apa, ke rumah-rumah penduduk di tepi-tepi apa hutan dan sebagainya ni untuk mendapatkan bekalan makanan ke, ubat ke, apa ke. Okay, so fokus British pada waktu itu ialah supaya mereka ini dikumpulkan, disatukan di kampung baru dalam usaha untuk tidak memberi bahan mentah makanan ke ubat kepada komunis itu. Okay. Usaha seterusnya ialah tawaran pengampunan. Dia kata adalah tawaran dia. Nanti kita tengok dalam soalan. Alright. Okey, kemudian dia buat juga kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Ah, tu dia, ada kempen lagi. Kemudian zaman dulu dah ada dah perintah berkurung ya. Perintah berkurung, bukan kita sekarang. Dahulu dah ada dah. Kemudian adanya perang saraf. Perang saraf ni maksudnya bukannya perang saraf kita ni, tak. Perang saraf ni dia more to psikologi. Psikologi untuk memenangi hati rakyat lah, macam tu, supaya rakyat tidak menyokong komunis, macam tu ya. So apa yang dia buat dalam perang saraf ni?
adakan lawatan, dia longgarkan syarat kewarganegaraan, dia adakan pilihan raya, kemudian dia tawarkan hadiah wang tunai, dia usaha juga dibuat untuk mendapat menarik minat orang asli supaya percaya kepada apa yang dibuat oleh pihak British. Okey, kemudian memajukan perkhidmatan penerangan. Penerangan zaman dulu dia tak ada medsos, ya, media sosial. Dia ada pergi bercakap gitu je, guna tu sound ataupun gunakan buku ataupun risalah dan sebagainya, ya. Right, poster ke, tu maksudnya memajukan perkhidmatan penerangan. Kemudian memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam ni maksudnya kawasan yang bahaya dengan ancaman komunis manakala. Kawasan putih ni maksudnya kawasan yang bebas ancaman komunis. Dan usaha yang terakhir ialah mengadakan rundingan baling di Kedah antara pihak Tunku Abdul Rahman yang mewakili kerajaan perikatan pada waktu itu dan juga pihak komunis lah yang diketuai oleh Chin Peng pada waktu itu. So rundingan dilakukan kemudian selama 2 hari, ya, rundingan dijalankan tetapi akhirnya gagal. Okey, nanti kita tengok di bahagian nota kita nanti, Q&A nanti, kenapa rundingan itu gagal. Okey, now kita tengok yang keempat. Tajuk yang keempat ialah kesan zaman darurat. Kesan zaman darurat ni boleh berada di soalan yang terakhir. Sama ada C ataupun D, ya, pun boleh. Okey, ataupun B ataupun C pun boleh. Right? So, tak kiralah essay ke struktur ke. Right, kita tengok apa. Ada dua aspek kesannya, iaitu aspek politik. Berlakunya peningkatan jumlah warga negara. Okey, kemudian MCA ditubuhkan. Kenapa parti politik ditubuhkan? Dalam usaha untuk memenangi, okay, menjaga hak orang Cina pada waktu itulah, right? Supaya jangan jadi komunis. Macam tu, right? Kemudian jangan awak ingat, ya, bila kita berada di bab 6 ni, komunis. Semua orang tengok dalam otak ni semuanya kata orang Cina. No. Okay. Komunis ni bukan orang Cina sahaja. Komunis ni terdiri daripada pelbagai kaum. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke. Ya. Jangan awak ingat komunis ni orang Cina. Sebab ketuanya Chin Peng tu orang Cina. Tak. Okay. Ada juga orang Melayu. Ya. Rashid Maidin contohnya. Nanti kita tengok soalan tu siapa lagi pemimpin komunis ni sebenarnya, right, di tanah Melayu. Okay, now kemudian mempercepatkan kemerdekaan, itu kesan, ya, kesan daripada zaman darurat dan juga ancaman komunis tu. Okay, dari aspek sosial dan juga ekonomi, kita panggil sosio dan ekonomi, ya. Meningkatkan kos perbelanjaan, of course lah, ya, menyebabkan penderitaan dan kesesaraan kepada rakyat, of course, ya, nanti kita tengok apakah benda ni. Kemudian merenggangkan hubungan kaum, yes, sebab saling tuduh menuduh. Okey, engkau Cina mesti komunis punya, ha, macam itulah zaman dulu, kan, ya, kenapa merenggangkan hubungan kaum ni? Sebab komunis sangat-sangat-sangat, okay, tak suka dengan siapa, nanti kita tengok, right? Komunis PKM ni tak suka dengan siapa, nanti kita tengok, right? Okay, kemudian jumlah korban zaman darurat tu meningkat ramai, dan akhirnya kesan yang ketiga ialah dari segi darurat ditamatkan pada 1960. Okey, tamat darurat pun tak semestinya pengaruh PKM tu dah tak ada, dah lenyap. Ada juga, right? Ada juga. Sampai sekarang pun sebenarnya pegangan komunis tu tetap ada. Yeah, dalam individu tertentu, ya. Yeah? Okey. Now, so jelas bab 6 ini ada 1 2 3 4 tajuk penting. Okey. Now, kita tengok dari aspek soalan yang boleh ditanya. Ini contoh soalan lah daripada keseluruhan bab yang Cikgu Adis gubal untuk malam ini. Right. Contoh soalannya, ini salah heja dah.
Perkembangan pengaruh komunis, ini saya buat pukul 2 pagi tadi. Right, perkembangan pengaruh komunis di negara kita berlaku sebelum meletusnya Perang Dunia Kedua. A, bagaimanakah pengaruh komunis tersebar di negara kita? Ini tajuk latar belakang kan? So bagaimana? Okay, ada dalam soalan nota kita. Kemudian jelaskan tindakan komunis yang mencetuskan huru-hara di seluruh dunia, di seluruh negara. Okey, ini adalah tajuk yang kedua kan? Tadi yang Cikgu Adis beritahu tadi. Dan C, terangkan usaha menangani ancaman komunis. Usaha menangani adalah tajuk yang ketiga dalam yang Cikgu terangkan tadi. Dan D, pada pendapat anda, apakah kesan zaman darurat terhadap negara kita yang kita bincangkan tadi. Okey, so markahnya 4466. Ini adalah format yang ada dalam SPM anda. Dan satu lagi format ialah ABC je. ABC yang markahnya 668. Okey, ini format yang pertama. Yang kedua, format yang pertama ialah yang ada ABC je, iaitu markahnya 668. Okey guys. Okey, ni ada siapa tanya ni nanti ni. Pak Pavia, macam mana nak bezakan antara penduduk dengan komunis? Kat pengenalan tadilah. Siapa yang tak ada kat pengenalan tadi sah-sah komunis lah tu. Itu maksudnya. Alright, yes betul Pavia, Pavia, Pavia dah jawab kat situ. Okey. Macam sekarang lah siapa tak ada kat pengenalan. Jeng. Malam ni dekat grup kita ni siapa tak ada kat pengenalan. Okey. Now, kita tengok selain daripada soalan berfakta daripada buku teks, awak juga perlu fokus kepada soalan kemahiran kebat yang ada dalam buku teks anda. Okey. Soalan kebat yang boleh disoal dalam SPM mencakupi konten ataupun kandungan yang ada dalam buku teks anda. Yang pertama, dia mesti tanya tentang kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi anasir yang menggugat kestabilan negara. Anasir tu maksudnya macam ancaman yang negatif lah. Okey, benda-benda yang negatif. Alright. So, yang kedua, menjelaskan kepentingan mempunyai pemikiran yang strategik. Strategik ni yang cerdikiawan, yang pandai, cerdik pandai. Awak semualah soalan mesti tanya begitu. Menghuraikan kepentingan menjamin keamanan negara. Alright. Bagaimana nak menjamin keamanan negara? Kemudian membahaskan kepentingan sikap sedia berkorban untuk negara. So anda perlu sedia dengan jawapan ya. Anda perlu sedia dengan jawapan sebab memang sebahagian besar soalan kebat anda datangnya daripada sini. Okey. Kemudian demo untuk kestabilan negara lah. Okey, contohnya nilai patriotisme dan iktibar ni. Okey, kestabilan dan kemakmuran negara yang kita ketahui pada masa ini perlu dikekalkan. Mungkin ditanya macam tu. Ataupun yang kedua, kestabilan dan kemakmuran negara merupakan hasil perjuangan masyarakat terdahulu yang harus dipertahankan demi kelangsungan generasi akan datang. Mungkin juga soalan yang tanya macam ni. Ataupun semangat juang dan pengorbanan mereka yang berjuang demi kestabilan dan kemakmuran negara hendaklah dicontohi dan dihargai. So, soalan boleh tanya, bagaimanakah untuk menghargai pengorbanan pejuang-pejuang terdahulu? Macam mana? Mungkin soalan tanya macam tu dalam soalan kebat anda. Okay, so itulah dia. Okay, now kita pergi pada bab yang part yang bahagian yang sangat awak tunggu, iaitu jangkaan soalan yang boleh disoal dalam SPM berdasarkan silibus bab 6. Okay, berdasarkan silibus bab 6. Okay guys, seperti biasa setiap minggu Cikgu Adis akan tanya, semua dah download nota? Semua dah download nota? Okay guys, kita ada 77 orang dekat 80 dah.
Semua dah download nota guys. Cuba beritahu Cikgu Adis kat sini. Say something to me please. Okay, sudah. Bagus Olivia. Olivia ni memang best. Okay, ni siapa ni? Yishwai. Okay. Bagus Fatima, Daniel Hakim. Cikgu nak tanya untuk esay berapa markah ya cikgu? Daniel, esay apa tu? Esay, satu soalan esay ialah 20 markah yang terdiri daripada dua format tadilah yang cikgu bagi tahu tadi. Sama ada 6-6-8-20 ataupun 4-4-6-6-20. Okay? Okay Daniel. Daniel. Okay, nanti Cikgu Adis akan ajar di akhir minggu yang ke-13, Cikgu Adis akan sentuh tentang format sikit ya. Okay, so untuk awak lebih faham. Okay, now. Okay guys, kita teruskan dengan nota. Okay, kita teruskan dengan nota. Malam ni kalau Cikgu Adis gunakan color pink okey tak? Cikgu Adis Cikgu Adis anti pink sebenarnya. Okey, now. Semua dah ya? Semua dah? Okey, dah ready dengan nota masing-masing guys. Siapa yang tak download pagi besok cikgu dah delete dah. Okey, Cikgu Adis dah delete dah pagi besok. Okey? Right. Now. Tingkatan 4 bab 6 ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Okey. Tajuk yang pertama latar belakang ya, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Satu soalan boleh ditanya di sini, mungkin 4 markah. Okey. Mungkin juga 2 markah kalau soalan keluar dalam struktur, right. Kita tengok satu persatu. Soalan 1, wow, pink. Okey, penyebaran ideologi komunis dari China dan Indonesia menyebabkan terdapat penduduk yang terpengaruh dengan fahaman komunis. Right. Apakah? Sekejap ya. Apakah yang anda faham tentang komunisme? Komunisme ni penganut lah. Okey, komunis ya. So, Cikgu Adil letak kat situ Karl Marx. Ya, Karl Marx. Komunis ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels melalui karya mereka iaitu Komunis Manifesto dan Das Kapital. Ada dua. Kalau soalan objektif tanya, manakah apa antara berikut yang manakah karya Karl Marx dan Friedrich Engels? Okay. So inilah dia. Alright. Perkataan komunis membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis, menganut, okey. Kemudian komunis ialah satu fahaman, fahaman kepercayaan, okey. Macam kita demokrasi lah. Demokrasi satu fahaman, fahaman juga, okey. Ideologi. So apa beza komunis dengan fahaman lain kat dunia ni? Okey, satu-satunya yang membezakan ialah komunis ni dia menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Maksudnya rakyat dalam sesebuah negara komunis tidak ada hak. 100% semua ekonomi ke barang pengguna ke semuanya hak milik negara. Faham tu? Alright. Dia barang pengguna ke ekonomi ke barang pengguna ke semua jadi hak milik negara. Tidak ada hak milik individu dalam sesebuah negara komunis. Okey? Dia mesti hak milik negara. Okey. So percubaan untuk sebarkan ideologi komunis di negara kita bermula sejak tahun 1920-an. Dan untuk makluman anda terdapat dua buah negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis iaitu China dan Indonesia. Okey. So sebab itulah di tanah Melayu di negara kita pengaruh komunis ni datang yang paling besar datangnya dari China dan juga Indonesia. Okey, now kita tengok
Soalan yang kedua, guys. Okay, soalan yang kedua. Terangkan kemasukan pengaruh komunis ke negara kita. So, bagaimana komunis ni boleh masuk ke negara kita, tanah Melayu ni? Okey, yang pertama kita tengok dari China. Macam mana dari jauh-jauh tu boleh sampai? Zaman dulu mana ada kapal terbang, ada kapal layar aje, kapal laut aje, kan? So, macam mana dia boleh sampai? Idea ni macam angin ke? Awak tahan telinga tu kena dengar. Ha, kita tengok ya. Ideologi komunis mula dibawa masuk ke negara kita sejak awal 1920-an melalui cawangan KMT, Parti Kuomintang ya. Parti Kuomintang, yang Kuomintang ni ialah parti komunis di China pada waktu itu yang beribu pejabat di China lah. Okay, right. Menjelang tahun 24, cawangan KMT ni ditubuhkan pada hampir setiap bandar. Okay guys, tengok kat sini ya. Tahun 1924 hampir setiap bandar di negeri Melayu, di tanah Melayu ni ya, ada cawangan KMT. Begitu kuatnya pengaruh di ke Depok bagi menyebarkan pengaruh komunis. Okay, kita tengok apakah bandar-bandar tersebut. Yang pertama Muar. Okay, Muar. Yang kedua Melaka. Okay, yang ketiga Seremban, yang keempat Klang, yang kelima Kuala Lumpur dan yang keenam Sungai Petani. Ini adalah antara bandar-bandar yang sifu fahaman komunisnya, yang pengaruh paling kuat. Alright, kemudian selain KMT, ya, Parti Kuomintang tu terdapat sebuah lagi pertubuhan iaitu Main School, ya, Main School. Yang bergerak dalam kalangan orang Hailam. Orang Hailam ni orang Cina lah. Okay. Yang asal Okay, dah terpadam dah. Okay, orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis Cina lah. Okay, kalau di Cina dikenali sebagai Parti Komunis Cina. Okay, tetapi kalau di Indonesia dan juga di tanah Melayu ni dipanggil Parti Kuomintang. Yeah, tapi dia punya main office-nya di China. Okey, ini cawangan dia. Okey. Okey, Parti Kuomintang ini adalah cawangan dari Parti Komunis China di China. Okey, kemudian berlaku perpecahan antara Parti KMT dengan perpecahan. Oh, anak dengan bapa, apa bapa dengan anak ni berpecah. Okey, kemudian apa yang jadi? Mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang. Okay, tetapi gagal mencapai matlamat. Kemudian mendorong Komintern, okay, tubuhkan parti baru dekat tanah Melayu ni iaitu Parti Komunis Malaya. Okay guys. Nah, untuk jawab soalan ni, too much untuk awak ingatkan. So ada berapa huraian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daripada 10 ni awak ingatlah beberapa yang awak ingat untuk menjelaskan bahawa pengaruh komunis tu datang dari China. Awak ingat je beberapa. Okey, untuk sebagai huraian dia. Okey. Alright. Kemudian kita tengok pula kemasukan pengaruh komunis ke negara kita ni melalui Indonesia. Okey, kita tengok pula dari Indonesia. Beberapa orang pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Malaka, Ali Min, Moesu, awak ingatlah nama-nama yang mudah awak ingat seorang dua ya, menyebarkan fahaman komunis. Dia sebarkan fahaman komunis dekat mana? Okey, di seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Ini dekat-dekat dengan Indonesia lah. Okey. So, kegagalan Parti Komunis Indonesia menguasai Pulau Jawa menyebabkan PKI berusaha untuk buka cawangan. Dia nak tersebar kat Pulau Jawa tapi gagal. So dia beralih angin. Ya, dia nak buka pula cawangan dekat tanah Melayu. Namun
tidak mendapat sambutan. Kenapa tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu? Kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Okay, so betapa baiknya penduduk tanah Melayu pada waktu itu kan. Dia tak nak kekerasan. Tapi orang kita sekarang, okay, untuk mencapai matlamat. Awak belajar dalam Hitler kan? Okay, dalam Hitler pula. Okay, untuk membina negara bangsa itu ada satu istilah yang diguna pakai iaitu realpolitik. Ya, realpolitik ni maksudnya ialah guna apa saja cara untuk mencapai matlamat. Awak pun mesti guna realpolitik tapi dengan cara yang lebih positif. Okay, kalau realpolitik yang mereka orang zaman dulu gunakan, yang membunuh, kekerasan, penipuan semua benda tu, tapi awak sekarang untuk berjaya dalam SPM, awak menggunakan istilah real politik tu dengan cara yang positif. Awak gunakan apa saja cara untuk mendapat keputusan yang terbaik dalam SPM anda. Tak kira lah untuk subjek sejarah ke apa ke. Itu maksudnya. Okey. Malam ni Cikgu Adi semangat sikit ya. Right. Sebab tidur cukup. Right. Soalan ketiga guys. Setakat ni okey ke? Okay, say something to me guys. Malam ni okay. Apa yang Cikgu Adis jelaskan sekarang ni? Senang untuk ingat ke? Boleh ingat? Okay. Alright, cuba. Say something to me. Okay. Alright, bagus Daniel. Okay, jelas ya, bagus ya. Orang yang sama je jawab, mana lagi you all? Okay, 78 orang ni. Okay, boleh. Okay, alright. Now, kita teruskan yang ketiga. Penyebaran ideologi komunis dari China dan Indonesia ya menyebabkan terdapat penduduk yang terpengaruh dengan fahaman komunis. Cadangkan langkah-langkah ini sebenarnya soalan kebat ya. Cadangkan langkah-langkah untuk menghalang pengaruh luar yang boleh menggugat kedaulatan negara. Kemukakan alasan anda. So Cikgu Adis letakkan sini beberapa cadangan jawapan kebat. Kalau awak suka, awak ambillah. Baca, kalau tak suka, awak delete lah. Okay. Now, yang pertama, Cikgu letak waspada kan sini. Berwaspada dengan budaya asing. Kemudian kawal filem-filem asing yang terdapat adegan melampau. Okay. Itu yang boleh terpengaruh ya. Kemudian, kawal kewangan negara daripada dipengaruhi barat. Maksudnya kita kena ada cara kita sendirilah, jangan follow orang je. Okey, kemudian elakkan terlalu bergantung kepada bantuan asing, contohnya ekonomi. Okey, so sebab tu kerajaan kita cuba untuk beralih arah ke timur ataupun dalam kalangan negara-negara ASEAN ya, saling membantu dari aspek ekonomi. Kemudian elakkan campur tangan negara luar dalam politik negara. Ini salah satu memang wajar dilakukanlah. Apa yang berlaku dalam negara kita, biarlah negara kita sendiri yang selesaikan. Okey, jangan sikit-sikit nak minta tolong Amerika. So Amerika pun bawa tentera dia ke negara kita. Apa yang berlaku dengan Afghanistan sekarang, itu dah berlaku dulu. Okey. Okey. Right. So tengok pula. Senjata, elakkan negara menjadi tempat ujian senjata negara luar. Okey, kadang-kadang negara luar ni jadikan negara kita sebagai negara yang untuk uji kaji macam tu ya. Yeah. Right. Kemudian cuba awak tengok dokumentari berkenaan dengan Pulau Bikini. Ya, yeah. Pulau Bikini salah satu pulau yang menjadi tempat ujian senjata nuklear ya pada waktu zaman dulu. Sampai sekarang pulau itu tidak dapat diduduki kerana nuklear dia mengambil masa beratus tahun untuk hilang dia punya ni ya. Saya tengok yang tu, wow, hebatnya ya. Okay, now tak boleh cerita banyak, nanti tak habis pula. Okay, memang Cikgu Adis ni banyak cerita. Okay, kemudian sentiasa mematuhi peraturan antarabangsa, berpegang pada resolusi PBB. Resolusi itu maksudnya ialah peraturan lah, peraturan. Okey,
undang-undang yang ditetapkan oleh PBB. Kemudian berpegang teguh ajaran agama ataupun nilai, elak amalkan gaya hidup ala barat. Okey, walaupun muka tak seberapa tapi rambut blond, orange, color semua. Tu ingat cantik ya, Tuhan dah bagi cantik dah rambut hitam. Okey, so awak pergi color blonde, ya Allah, jadi macam semacam. Okey, now. Kemudian rasional, masyarakat amalkan sikap matang dan rasional. Ini penting bagi anda, bagi kita semua rakyat Malaysia mempunyai sikap matang dan rasional dan bijak menilai dan tidak mudah dipengaruhi. So, ambillah beberapa. Kalau 8 markah, ambil sekurang-kurangnya 4. Okey, untuk lepas tu buat huraian lah. Okey, right. Okey guys, kita pergi pada soalan yang keempat. Parti Komunis Malaya atau singkatannya PKM ialah sebuah pertubuhan yang diasaskan di Tanah Melayu pada tahun 1930. Pertubuhan ini menentang penjajahan British yang ketika itu sedang memerintah Tanah Melayu. Okey guys, mungkin di antara awak ada yang tanya cikgu soalan panjangnya. Saja cikgu Adis letak soalan panjang ni supaya ada cerita as a note. Sebagai nota supaya awak faham idea dia. Okey, sebab tu cikgu Adis letakkan soalan yang panjang sikit. Alright. Kemudian soalannya bagaimana? So kalau soalan bagaimana dia nak cari, dia nak carilah bagaimana parti Komunis Malaya ditubuhkan di negara kita. Mula-mula ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Okey, ditubuhkan di Kuala Pilah, di Negeri Sembilan. Okey, tahun 1930. Kemudian bergerak melalui Kesatuan Sekerja. Okey. Pengaruh komunis ni, orang tak boleh tengok, orang tak boleh tak boleh syak orang tu komunis ke tak, sebab kecuali yang awal-awal tadilah. Ya. Kemudian mereka ni berada dalam kalangan orang ramai. Kesatuan kerja, dalam pertubuhan, okay, dalam penerbitan akhbar, kemudian dekat sekolah-sekolah Cina. So dia bergerak macam ni lah, softly, kemudian mengkapurhi. Kau nak masuk komunis tak? Macam tu lah lebih kurang. Okay. So dia seterusnya PKM ni menyusup masuk. Susup ni maksudnya ialah secara sembunyi-sembunyi ke dalam Kesatuan Sekerja untuk kukuhkan pengaruh komunis. Kesatuan Sekerja ni macam buruk, macam-macam kita sekarang lah. Ada apa? Sekso, apa macam tu lah. Okay. Pertubuhan pekerja lah dekat negara kita. Okay. Right. Kemudian soalan yang kelima guys, apakah yang dilaksanakan, apakah yang dilakukan oleh Parti Komunis Melaya pada zaman pendudukan Jepun? Ni soalan Cikgu Adis tanya bagi ni supaya awak faham. Pada tahun 1941-45, okay, menjalinkan kerjasama dengan British. Ya Allah, PKM ni dia kerjasama pula dengan British. Okay, right. Okey, sekarang ni kedudukannya dah berbalik kan. Pada peringkat awal, British ni musuh PKM. PKM ni musuh British. Betul tak? Tapi bila Jepun datang balik, datang menyerang Tanah Melayu dan menguasai negara kita, keseluruhannya termasuk Sabah, Sarawak, Singapura lah tu ya. Termasuknya. So PKM ni dia buat kerjasama dengan British dalam usaha untuk memerangi Jepun. Awak jangan confuse you all. Okay. Right. So dia membentuk MPAJA. Antara ni ataupun bintang tiga lah. Kalau dalam buku teks awak tengok, topi dia tu ada bintang tiga. Right. Kemudian apa yang dia lakukan? British pula dia beri bantuan senjata kepada komunis. Okey, dia beri bantuan senjata pada komunis, dia bagi latihan, dia bagi kewangan, dia bagi bekalan tenaga, tenaga pakar ya, logistik ni dan perubatan ya. Okey. So semua benda diberi kepada PKM ni, komunis ni, dalam supaya komunis ni menentang Jepun. Alright, dengan hasrat British, apabila Jepun ni nyah dari Tanah Melayu terutamanya, maka British ni
apa British di akan menguasai semula tanah Melayu. Tapi no, dia tak berlaku macam tu. Okey, kita tengok apa cerita dia, macam mana nasib British ni. Okey, now, bagaimanakah Parti Komunis Melaya meluaskan pengaruhnya di negara kita? Tu dia apa yang dilakukan oleh oleh komunis pula. Apabila Jepun menyerah kalah, kekosongan politik berlaku di tanah Melayu. Okey, kekosongan politik ni kalau mengikut buku sejarah dia lebih kurang 14 hari guys. Ya, dalam masa 2 minggu, okey, 14 hari berlaku kekosongan politik. Maksud kekosongan politik dekat sini ialah apabila Jepun keluar dari tanah Melayu, British tak sampai lagi. So tidak ada orang yang memerintah tanah Melayu. So komunis pada waktu itu pun mengambil kesempatan. Okey, so apa yang berlaku? Disebabkan oleh kelewatan British kembali ke tanah Melayu. So menyebabkan memberi peluang kepada komunis untuk meluaskan pengaruhnya di tanah Melayu. Jeng. Apa yang berlaku dalam masa 14 hari itu? Okey, now. Now kita tengok Parti Komunis Melaya semakin luas pengaruhnya selepas Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada pendapat anda, sejauh manakah PKM berpengaruh pada ketika itu? Berikan hujah anda. Saja Cikgu Adis buat soalan macam ni, masih lagi berfakta. Okey, bintang tiga. Bintang tiga di PKM lah komunis ya. Keluar dari hutan dan melakukan kekacauan. Pada waktu itu tidak ada kerajaan, tidak ada British. Hanya ada penduduk saja. Dia melakukan kekacauan, dia melakukan kekejaman, dia lakukan pembunuhan terhadap semua orang. Orang Melayu, orang Cina dan juga India yang didakwa pernah bersubahat dengan Jepun. Maksudnya kat sini, siapa-siapa yang baik dengan Jepun pada masa pemerintahan Jepun tu, jeng, komunis nak balas dendam, dia bunuh, dia buat apa saja ya yang bersubahat dengan Jepun. Awak tahu kan kalau kalau baca cerita berkenaan dengan apa kekejaman Jepun ni, dia diberi minum air sabun lah, okey, perempuan mengandung dipijak perutnya lah, kemudian apa lagi ya, dia buat ditimbus hidup-hidup lah, okey. Kemudian so semua benda ini menimbulkan ketakutan kepada semua penduduk, tak kira Melayu, Cina dan India. Okey, so kita tengok. Apabila BMA, kita belajarkan dalam bab berapa ni BMA hari tu? Bab 4 kan? Bab 4, BMA, British apa Military Administration, right? Pentadbiran Tentera British dalam bahasa Melayunya. Dia bila dia datang, dia ambil alih pentadbiran dan komunis pun dibubarkanlah. MPAJA ni dibubarkan pada tahun Disember 1945. So namun begitu, British bagi syarat, okey, komunis ni boleh bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di tanah Melayu, tapi komunis ini dia tak nak daftar, okey, dia tak nak daftar, dia tak nak pun British datang, okey, right? Pada waktu itu dia tak nak pun British datang ke tanah Melayu sebab mereka nak menguasai keseluruhan tanah Melayu. So apabila British kata macam ni, keadaan ini diambil, okey, diambil peluang ini oleh komunis untuk mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Okey, dia ambil peluang guys, dia pandai. Okey, so PKM menyusup ni secara sembunyi-sembunyi dia masuk dalam sekatuan sekerja. Okey, pada waktu itulah yang ada ni namanya PMFTU ni. Okey, kemudian kesannya daripada satu tahun je dia berusaha, right, komunis berjaya kuasai 335 kesatuan sekerja yang ada dekat tanah Melayu ni. Okay, tak kira lah PKMM ke, MDU ke, Putera MCJA ke, kita dah tengok sebelum ni, tajuk sebelum ni, right? Okay, apa yang British buat? British tengok macam tu je ke? Apa yang dia buat? Yang dia buat ialah, okay, so dia bertindak meluluskan ordinan, ya, Trade Union Ordinan No. 9
pada tahun 1948, iaitu menyekat pengaruh komunis dalam satuan kerja. So akhirnya Parti Komunis Malaya diharamkan. Banyaknya cerita malam ni. Okay, so kita pergi tengok dari segi tajuk yang kedua pula. Okay, tajuk yang kedua. Okay guys, kalau cikgu tak habis pun malam ni awak baca ya. Baca tajuk yang seterusnya. Right? Okay, bagaimanakah gerakan komunis antarabangsa memberi kesan kepada perjuangan komunis? Bacalah secara detail ya. Awak baca kat sini. Alright. British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu pada 18 Jun 1948. Mengapa British bertindak demikian? Okey, dia nak sebab. So, kerana pembunuhan. So, diisytiharkan darurat. So, apakah darurat? Di manakah darurat? Okey. Kemudian soalan yang kedua. Adakah darurat hanya diisytiharkan di kawasan tertentu sahaja? Adakah? Cikgu Adi sudah ajar dah dalam minggu pertama. Kalau soalan adakah, awak mesti jawab dulu penegasannya. So Cikgu Adi dah letak kat sini. Alright, darurat tidak hanya. Okay, tidak ya. Katanya tidak. Darurat tidak hanya diisytiharkan di kawasan tertentu sahaja. Okay, hal ini kerana awak buatlah ceritalah yang kedua tu diperluas melalui seluruh negeri Perak dan Johor. Kemudian dia kuatkuasakan keseluruhan Tanah Melayu. Dengan itu, usaha membenteras ancaman komunis bermula dengan rasminya. Membenteras ni, menangani ancaman lah. Okay. Now, apakah undang-undang darurat ni wajar dilaksanakan dan perlu disokong? Soalan kebat, Cikgu Adis ya. Soalan kebat. Alright. Tengoklah sendiri dekat situ. Right. Kalau soalan kebat yang macam ni, right, awak kena jawab. Okey, berikan hujah anda. Okey, tindakan politik ini wajar dan perlu disokong. So, macam mana awak nak sokong? Okey, tengok kat situ. Okey, now. Kemudian undang-undang darurat dikuasakan. Apakah faktor yang menyebabkan komunis terus berjuang? Okey, tengoklah ada dua gesaan semasa persidangan antarabangsa tu. Kemudian nak wujudkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Okey, tajuk yang kelima. Okey, apakah komunis lakukan? Ini tindakan komunis ya. Ini tajuk yang tindakan komunis ya. Apa yang komunis lakukan? Dia lumpuhkan ekonomi negara, dia serang lombong, dia rosakkan pokok getah. Macam mana dia rosakkan? Dia tak tebang guys, dia tak tebang. Cuma dia takik batang getah tu supaya orang tak boleh menoreh. So betapa jahatnya dia nak rosakkan ekonomi negara kan. So dia dah takik pokok getah tu, you dah takik. Ya. Yeah. Right. Kemudian dia bakar kilang estate, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Okey, ini semua dia rosakkan. Okey. Right. Rumah asap ni ialah rumah untuk mengeringkan getah itulah. Okey. Rumah kongsi ni awak tahulah kan, rumah kongsi. Tempat tinggal pekerja, kedai, sekolah semua dia rosakkan dan membunuh pekerja. Ini menyebabkan orang takutlah. Kemudian rosakkan infrastruktur, sabotaj kemudahan asas. Dia bom jambatan, okay, jalan raya dia musnahkan, sistem pengangkutan, semua tak ada. Okay. Kemudian dia mengancam keselamatan rakyat. Dia ugut, dia sabotaj, dia serang, dia aniaya, dia colik, rampas semua, bakar harta benda, membunuh penduduk yang enggan bekerjasama. Ini yang dia lakukan. Okay, so dia kemudian bukan rakyat biasa je, dia ancam juga, tengok, pasukan keselamatan. Tu yang awak tengok cerita Pugit Kepong tu, yang Jin Samsudin tu. Okay, kalau setiap hari merdeka kan selalu tengok kan. Okay, dia sasarkan pasukan keselamatan, dia serang balai polis. Keadaan ini mencetuskan huru hara. Okay, soalan 6. Okey, kita nak habis sikit je lagi ya. Okey, pada pendapat anda, apakah kesan daripada tindakan? Okey, ini kebat sikitlah. Okey, daripada komunis, apakah kesannya? Huru-hara, rakyat takut, negara tak stabil, okey, ekonomi meleset, pengangkutan terjejas. Okey, senang ini awak ingatkan yang ni, right? Tak ada masalah. Okey, now, tajuk yang ketiga guys. Okay, tajuk yang ketiga, kita 5 minit lagi ya.
5 minit lagi untuk soal jawab. Okey. Sebelum Cikgu Adis lupa, dalam Telegram, Cikgu Adis ada forward modul tingkatan 4 untuk anda jawab. Cuba jawab, kalau ada masalah, tanya Cikgu Adis ya. Cara menjawab yang betul ataupun cara jawab-jawab tu salah ke betul, kalau tak confident. Okey, tanya Cikgu Adis, terutamanya untuk bahagian struktur dan esei. Objektif tu senang aja, tak ada masalah ya. Jangan tengok, jangan tengok jawapan ya. Baca jawapan tu sebagai nota. Okey, now, usaha menangani ancaman komunis. Right, bagaimanakah penguatkuasa undang-undang darurat dilaksanakan di Tanah Melayu pada waktu itu? Alright, dia tahan siapa-siapa. Okey, apa British buat? Dia tahan sesiapa saja yang disyaki terlibat dalam komunis tanpa sebarang perbicaraan. Kemudian mengenakan hukuman berat kepada sesiapa yang membantu komunis. Hukuman. Kemudian dia ketatkan undang-undang senjata api. Bukan sebarang orang yang boleh membawa ataupun membeli senjata api ya, boleh dikenakan hukuman mati. Wow, dahsyat lama dulu ya. Kemudian mana-mana orang yang disyaki membantu komunis, rumahnya boleh digeledah ya. Digeledah tu maksudnya ialah mencari sesuatu buktilah untuk membuktikan bahawa dia ni membantu komunis ya. Memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan pindahkan tempatkan penduduk. Ini adalah antara usaha ya, betapa drastik ya, radical. Okey, kemudian mengharamkan PKM dan parti-parti politik yang berfahaman radical. Radical ni maksudnya agresif, ganas ya. Okey, right. Kemudian dia menangkap pemimpin-pemimpin yang agresif lah. Okey. Right, seperti Ahmad Bustamam dan semua benda tu lah, awak ingatlah. Okey, jelaskan bidang tugas polis berikut. Awak tengoklah. Okey, polis, ingatlah beberapa polis yang ada, kemudian pasukan tentera dan home guard. Home guard ni awak fahamkan maksud dia masa awak belajar dulu last year. Home guard ni dia macam pengawal kampung lah. Rukun tetangga macam tu kita sekarang ya. Untuk menjaga keselamatan kampung. Cikgu Adil letakkan kat situ peranan dia, senang untuk ingat. Okey, ha ni ha. Okey, home guard, pasukan pengawal kampung ya, membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan semua benda itulah. Okey. Soalan 3 adalah soalan kebat ya. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mengukuhkan pertahanan negara kita? Berikan hujah anda. So mengapa dia nak sebab? Okey, ini adalah antara cadangan jawapan Cikgu Adis lah. So kalau awak setuju, awak gunakanlah. Okay. Now, tajuk yang keempat, apakah rasional sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan diperkenalkan? Okay. Ini zaman dulu ya, jangan sekarang. Jangan awak fikir sekarang pula. Okay. Asma, mesti tak daftar ni. Okay. Asma Muhammad Isham, notanya yang hanya boleh didapati di web Cosmap. Awak kena sign up dahulu. Okay? Bukan pakai masuk je. Right? Download dari YouTube pula. Cosmap ya. Yeah? Cosmap web. Okay. Right. Selain daripada undang-undang, apa tadi? Kad pengenalan untuk mengawal pergerakan penduduk. Okay. Kemudian untuk bezakan orang awam dengan komunis. Ni ya, bezakan. Kemudian lelaki, wanita ke atas dikendaki daftar diri dengan pihak berkuasa. Okay. Mesti daftar diri. Kemudian orang awam dikendaki bawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Macam awak sekarang lah. Nak pergi mana-mana pun kena bawa kad pengenalan. Okey, jangan bawa diri je. Tak boleh. Okey, walaupun di dalam negara kita, kita kena bawa. Sebab negara kita ni ramai orang asing. Okey, bukan warga negara. So, nanti bila polis buat spot check nanti, dikatakan awak pun bukan warga negara. Okey, apakah tujuan rancangan BRICS dilancarkan, diperkenalkan? Okey.
Tujuan utama untuk putuskan hubungan antara PKM dengan Min Yuen. Min Yuen ni ialah orang yang Min Yuen ialah pembekal ataupun ahli komunis, tetapi dia bukan berada di hutan. Dia berada dalam kelompok masyarakat. Sebagai untuk mendapatkan bekalan senjata ke, makanan ke, maklumat ke, ubat-ubatan. So mereka inilah Min Yuen, inilah kumpulan Min Yuen inilah yang membekalkan semua benda tu kepada komunis yang ada dekat hutan tu. Okey, langkah berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis itu adalah rancangan BRICS. Okey, mengapakah Min Yuen ya? Dianggap sebagai ancaman kepada British. Min Yuen ditubuhkan untuk mendapatkan bekalan makanan dan wang kepada komunis. Dia lakukan peras ugut, rompak, jalankan kegiatan propaganda. Ini semualah dia berada dalam masyarakat. Dalam masyarakat ya. Okey. Kemudian Min Yuen ini dia beroperasi pada sebelah malam je. Dia bergerak dalam kalangan rakyat tanpa senjata api. Dia menggunakan psikologi, dia menggunakan macam tu je lah. Siapa yang berjalan sorang-sorang malam-malam tu, okay, dia ugut, okay, dia rompak ke, tu macam tu. Okay, now pada pendapat anda sejauh manakah rancangan BRICS merupakan langkah berkesan untuk melemahkan pergerakan komunis? Beri hujah anda. Okay, so ada beberapa jawapannya kat sini. So, rancangan BRICS ni berkesan atau tidak, awak tengoklah dekat sini yang Cikgu Adis berat. Last kali, usaha berkesan melemahkan pergerakan komunis. Itu caranya kita menjawab soalan sejauh manakah. Okay, kita beritahu sama ada dia gagal ataupun tidak macam tu. Dia gagal ataupun berjaya. Okay, kemudian bagaimana kerajaan menyiarkan syarat tawaran pengampunan? Dia gunakan radio, dia siarkan syarat tawaran pengampunan, gunakan poster, gunakan risalah, dia iklan dekat wayang wayang gambar, okey, iklan dan wayang gambar, okey, diberikan berapa ni? Okey, so dia iklankan. Okey, now kita tengok yang seterusnya. Okey, perintah berkurung, terangkan cara pelaksanaan dia, ada contoh dekat sini. Semua complete. Soalan Cikgu Adis ini complete dan khas. Okey. Daripada banyak-banyak benda dalam buku teks yang berkecamuk macam tu, Cikgu Adis dah letakkan tu supaya ada cerita dia. Ikut flow, kronologi supaya awak faham apakah yang berlaku dalam bab ini. Okey. Now, okey, kita tengok kempen ni pula. Okey, kempen bulan rakyat melawan penjahat. Okey, capai matlamat ke tidak? Okey, okey, cuba tengok. Dia capai matlamat sebab okey, ramai yang terlibat. Okey, soalan perang saraf. Perang saraf ni salah satu usaha penangan ni lah. Okey, sejauh manakah perang saraf berjaya memuduk rakyat? Okey, tengoklah. Okey, dekat situ. Kemudian apakah iktibar? Okey, iktibar ni kibat lah. Okey, ingat untuk menjawab soalan yang iktibar, nilai ataupun unsur patriotisme mesti ada perkataan kita perlu, kita hendaklah, kita mesti ya. Jawab macam tu. Okey, now itu sajalah. Ni dia. Tengok ni wakil PKM. Ada Rashid Maidin. Melayu kot. Right? Kemudian orang Cina lah. Okay. So ni. Jangan ingat PKM komunis ni orang Cina aja. Tak ada. Eh? Okay. Now, sehinggalah sampai ke rundingan baling. Okay. Kita tak sempat untuk kesan. Okay. Now. Okay. Itu saja untuk malam ni.